Minangkabau pikeun ngawewegan hubungan diplomatik antara Kota Bandung jeung Malaysia. Pamarentah Kota Bandung nyorang rukun gawe jeung Malindo Business Cultura Center atau MBCC Malaysia di Pendopo Kota Bandung poe Salasa isuk-isuk. Dina eta rukun gawe teh MBCC Malaysia bakal sagancangna ngeprikeun mang ratus-ratus pengusaha tur pembisnis keur neundeun investasi di Kota Bandung. Ari investasi dina eta kagiatan teh ditaksir ngahontal 800 miliar. Wali Kota Bandung Oded M. Daniel ngabagiakeun 8 urang wawakil tim Malindo Business Cultural Center atau MBCC Malaysia di Pendopo Kota Bandung poe Salasa isuk-isuk. Eta gempungan anu diluhan ku pejabat di lingkungan pamarentahan Kota Bandung teh madung dengkeun ngeunaan tarekah ngaronjatkeun hubungan diplomatik antara Bandung jeung Malaysia utamana dina widang ekonomi. Minangka realisasi tina eta gempungan teh dina waktu anu moal diladeui, MBCC Malaysia bakal ngeprikeun leuwih ti 100 urang pebisnis katut investor ka Kota Bandung dina kagiatan Festival Budaya jeung Ekonomi Antar Bangsa. Eta sakumna pebisnis anu datang galibna mangrupa pengusaha dina widang pariwisata, perhotelan, kuliner, atikan tepi ka rumah sakit. Iklim sosial budaya nusarwa turta fasilitas kapariwisataan anu hade jadi tinimbangan utama MBCC pikeun nyorang rukun gawe jeung Kota Bandung. Ari jumlah investasi di neta kegiatan teh di erong ngahontal 800 miliar. Pebisnis, orang-orang yang owner-owner hotel, owner-owner resto, waktunya 3 hari 2 malam itu yang berada di Kota Bandung ini luar biasa sekali. Jadi di sana kita nilaikan anggaran sekitar 800 lebih M. Yeah. Ada lagi? Outputnya sendiri untuk MBCC. MBCC ini acara tahunan. Acara tahunan. Kita telah adakan acara ini bukan saja di Kota Bandung. Kita ada acara di Padang, di Bangka Belitung, di Sumatera Selatan, Palembang, Sumatera Selatan dan banyak tempat yang kita ada termasuk di Chennai, di China dan negara-negara asing. Dan apabila kita pergi ke China ataupun pergi ke India, kita akan membawa kepala-kepala daerah yang telah bergabung dengan kita ini. Kenapa memilih Bandung? Kita memilih Bandung kerana saya kira satu adalah tokoh kepala daerah itu sendiri. Yang kedua, saya lihat Bandung ini sudah siap menerima wisatawan. Dari MBCC Asia, dari Kuala Lumpur, yang dipimpin langsung oleh Datuk Abdul Halim, ya, Bin Salman, dan juga Dr. Alex Ong, ya, dan kawan-kawan delegasi, yang tujuannya adalah tadi sampaikan bahwa mereka ingin menggelar agenda tahunan mereka MBCC ini di Kota Bandung, ya, yaitu festival yang di dalamnya mengenai ekonomi dan kebudayaan negaranya. Nah, tentu saja kami Kota Bandung sangat-sangat bangga dan bersyukur bahwa kami Bandung telah dipilih menjadi kota penyelenggaraan festival MBCC ini, ya. Saya berharap mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Mas Ong tadi, bahwa Alex Ong tadi, bahwa mudah-mudahan bisa memberikan hal-hal yang positif, ya, konstruktif, hal yang bermanfaat untuk Kota Bandung dan Malaysia. Lianti Kota Bandung, MBCC Malaysia, geus ngalakonan rukun gawe jeung mang pirang kota di sakuliah Asia Tenggara katut Asia Timur, lebah ngawewegan hubungan diplomatik katut ekonomi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.